Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yawmiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 18 Syaban 1444 bersama dengan 11.3.23 kita dapat meneruskan agenda majlis ilmu di Masjid Al-Ghufran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang bersifat dengan ghafar mengampunkan segala kesalahan kita, kesalahan dua ibu bapa kita, kesalahan orang-orang yang kita sayangi, dan melayakkan kita untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi memandangkan kita hari ini sudah berada separuh tengah Syaban, maka eloklah kita murajaah, ulang kaji balik tadabbur ayatus siyam, ayat-ayat mengenai puasa. Untuk para jemaah sekalian, sebelum kita pergi kepada ayat, kita mula dengan doa. Doa ini kita dah ajar, dah ijazahkan kepada para jemaah beberapa kali. Doa yang biasa dibaca oleh imam baballighna Ramadan, mungkin ramai yang dah hafal doa tu. Tapi doa yang ni kita perlu ulang kaji balik, ingat semula. Cuba ikut. Allahumma sallimni li Ramadan وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Itu permohonan yang pertama, kita minta Allah sampaikan kita ke Ramadan. وسلم رمضان لي, dan serahkanlah Ramadan padaku untuk melakukan ibadat sebaik dan sebanyak mungkin. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan ambillah Ramadan, mana berakhirnya Ramadan dengan Allah Ta'ala kabulkan segala amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Ini doa daripada Salafus Salih yang mengajar kepada kita tiga perkara yang penting untuk sampai mengisi Ramadan dengan sebaik dan sebanyak mungkin, dan memohon supaya Allah Ta'ala kabulkan. Kita ni kalau kita buat amal banyak tidak dikabulkan, rugi kita. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat surah Al-Baqarah ayat 183. 183. A'udzu billahi as-sami'i al-'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Allah kata kutiba, mana difardukan, disyariatkan, diletakkan satu tanggungjawab, itu dipanggil taklif, ke atas kamu supaya kamu berpuasa. Sebagaimana Allah Ta'ala dah syariatkan puasa ini kepada orang-orang yang terdahulu daripada kita, maka bukan kita je yang kena, orang dulu pun sudah dapat. Objektif besar, tujuan utama kita berpuasa untuk apa? Tujuan utama, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi manusia orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu utama. Kalau kita niat lain, saya insyaAllah tahun ni Ramadan nak turun 10 kilo, tak salah. Tapi objektif asal puasa tu bukan nak diet, nak takwa. Bila nak takwa, bolehlah kita buat apa saja
yang boleh menyampaikan kepada matlamat utama at-taqwa. Kemudian yang lain sampingan tu nak diet ke, nak kurangkan timbangan ke, nak itu matlamat kecil sampingan, jangan letak asas. Kalau letak asas rugi kita. Kemudian ayat 184, ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari. Allah tak kata per sebulan, disebut beberapa hari. Kenapa? Tunggu dalam perbincangan, dalam ta'amulat nanti kita tengok. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Kalau bahasa kita panggil cross line. Belum lagi cerita tentang syariat puasa, bila nak puasa, waktu dia bermula bila, berakhir bila. Tiba-tiba Allah terus beri satu orang panggil keringanan. Faman kana minkum maridan, kalau ada di kalangan kamu orang sakit, aw ala safarin, atau dia sakit, dia musafir, dia buka puasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia kena ganti pada hari lain. Mana puasa tak gugur, tidak macam solat bagi wanita yang uzur gugur. Puasa lah, walaupun dia uzur syar'i, mari haid yang tak boleh puasa, tetap dia kena qada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang mampu. Ini tuan-tuan para jemaah, ahli-ahli tadabbur, tanda ayat ini permulaan Islam. Permulaan disyariatkan puasa, dibenarkan, diberi pilihan. Awak nak puasa? Puasa. Tak nak puasa, nak bayar fidyah? Bayar. Bayar, boleh buka puasa. Itu peringkat awal. Faman tatawwa'a, tengok, ta'am miskin, beri makan seorang miskin. Faman tatawwa'a, siapa dia beri lebih? Aku tak nak bagi seorang miskin, nak bagi 5 orang. Fahuwa khairul lahu, itu kebaikan untuk dia. Mana lagi tambah, lagi banyak, lagi baik. Wa antasumu khairul lakum, tapi kalau kamu berpuasa, tak pilih untuk bayar fidyah, lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu, pulangan pahala puasa itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi insyaAllah setakat 2 ayat ini, insyaAllah kita mampu dalam masa yang sangat terhad. Ayat yang lain kita sambung pula lepas pada ni dalam siri yang berikutnya di bawah tajuk ta'amulat fi ayatis siyam, pemerhatian kepada ayat-ayat tentang puasa. Baik para jemaah sekalian, saya tak tafsir ayat ni, tapi nak ambil satu-satu, setiap kalimah ada perbincangannya insyaAllah. Diharapkan supaya para jemaah bersedia buka, orang panggil buka linga baik-baik untuk kita belajar, untuk kita perhatikan. Sebab kita nak ambil kepahaman yang baik tentang puasa ini, apa untuk tahun ini insyaAllah, sebagaimana yang kita dah faham pada tahun yang lepas. Ada orang cakap semoga tahun ini lebih baik daripada yang lepas. Tak, kita orang faham baik dah, yang ini baik. Kalau kita macam tak baik yang tahun lepas, naya kita, rugi. Baik, ahli tadabbur, pemerhati, peneliti Al-Quran mengatakan Allah Ta'ala sebut perkataan as-siyam dalam Quran 14 kali. Zakarallahu as-siyam fil Quran 14 marratan. Tanda 14 kali. Ini fakta dari sudut bilangan. Kalimah as-siyam dalam Quran ada 14 kali. 7 kali dalam surah Baqarah. Sekali dalam surah An-Nisa. 2 kali dalam surah Al-Ma'idah, sekali dalam surah Maryam, 2 kali dalam surah Al-Ahzab, dan sekali disebut dalam surah Al-Mujadilah. Dia kata ada 14 kali disebut dalam Quran. Dia kadang-kadang ulama tafsir ni, ulama ta'amulat, dia ikut lafaz yang berkaitan. Sama yasumu, sauman, as-siyam, as-saum, ini boleh. Baik, untuk pemerhatian para jemaah tengok, ayat puasa ni bermula 183. Ayat puasa bermula 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyam, difardukan ke atas kamu puasa. Selepas habis puasa, cuba tengok, buka kalau yang ada mushaf tu buka terus.
Tamaknya ayat puasa disambung terus dengan ayat yang berikutnya, iaitulah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawatu lin-nasi qul hiya mawatu mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kemudian mari ayat waqatilu fi sabilillah, kamu kena berperang. Satu, tengok ayat 190 waqatilu fi sabilillah, kamu kena berperang. Kemudian barulah mari ayat 194 asyal asyhurul haram bi syahril rahmat qisas. Maaf. Ayat 196 wa atimul hajj wal umrata lillah. Yang ada Quran tu buka. Maknanya selepas ayat puasa, tuan-tuan dah sudah nampak, lepas ayat puasa datang ayatul qital, ayat peperangan. Ayatul jihad. Waktu lu kena pergi berperang menentang orang kafir yang menyekat kemarahan Islam. Kalau kafir tenang-tenang baik-baik, kita tak payah berperang dengan mereka. Mereka akan duduk bersama kita. Kemudian datang pula ayatul hajj. Maknanya ayat puasa ini Allah SWT kaitkan terus dengan ayatul jihad, ayatul syiddah. Jadi ayat puasa ini duduk dalam kumpulan amalan yang syak, yang susah. Ha, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sawma nisfu sabri. Nabi kata puasa itu separuh daripada kesabaran, sebab tak boleh makan. Maknanya wazaka wa ba'daha, selepas daripada habis masalah makan, puasa setakat tak boleh makan ya, bukan 24 jam daripada subuh sampai maghrib je tak boleh makan. Bila dah masuk maghrib, di awal Islam dulu masuk maghrib boleh makan sehingga isyak. Bayangkan tuan-tuan, nasib baiklah menu masa tu kurma, air. Kalau menu macam kita ni, ayam tiga rasa apa ni, ikan tiga rasa lagi, nasi biryani lagi, maghrib sampai isyak bila mau makan? Itu pun kalau orang sudah solat maghrib, dia tunggu makanan, tak tunggu makanan, tiba-tiba tertidur, habis tamatlah tempoh waktu makannya. Maka timbullah masyakah yang berat ke atas beberapa sahabat. Ada sahabat yang pengsan tengah hari ya, sebab tak sempat makan, tak cukup minum. Barulah Allah SWT bawa mari kepada kita ayat keringanan yang turun, iaitulah ayat 187. Ayat 187, uhilla lakum lailatal siyamir rafatsu ila nisaikum. Jadi para jemaah sekalian, di antara keajaiban puasa, Allah SWT letak ayat puasa ni satu tempat je. Tadi kata ada 14 sebutan, itu disebut supaya wajib puasa, tunaikan puasa. Tapi ayat tentang hukum puasa hanya satu tempat di muka surat. Ayat 183, 187 itu di antara ayat yang menyebut tentang puasa. Kita kata itu keistimewaan puasa. Masing-masing ibadat ni ada istimewa. Puasa Allah Ta'ala letak satu-satu tempat je ayat dia. Solat Allah Ta'ala tidak syariatkan solat kecuali Nabi kita bermi'raj ke Sidratul Muntaha dan selepasnya. Jadi setiap ibadat itu ada kelebihan yang tersendiri yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Baik, selepas daripada tamat peperangan, datangnya ayatul hajj. Datangnya ayatul hajj yang kita baca tadi, ayat 196, wa atimul hajj wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah Azza wa Jalla. Ayat 196. Ini dia panggil pelengkap kepada rukun Islam. Sekarang itu para ulama telah dalam hadis Nabi sebut buniyat Islam ala khamsin. Islam itu dibina di atas lima rukun. Iaitulah syahadat, solat, ada sebut zakat dulu, ada sebut puasa dulu. Zakat, puasa, haji. Maknanya dalam satu lembaran yang berdekatan ini,
lengkaplah rukun Islam, 5 rukun sebab haji yang terakhir. Kita ambil kronologi perundangan Islam. Yang pertama sekali, tauhid. Syahadah, asyhadataini, 2 kalimah syahadah. Pertama sekali tauhid. Jadi yang mula-mula sekali kita tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, solat. Solat diperuntukkan bila? Bila perintah solat? Di Mekah. Sebelum Nabi kita berhijrah, sudah ada fardu solat. Cuma nak solat secara terang-terangan, lebih-lebih lagi solat berjamaah, nak solat Jumaat, tak dapat. Solat seorang-seorang pun dikacau, mari perunta letak atas kepala, tunggu sabar dulu. Sehinggalah baginda Nabi SAW sampai ke Madinah, barulah dapat mendirikan solat Jumaat yang pertama. Tuan-tuan ingat, dia pergi ziarah Masjid Quba, 500 meter daripada Masjid Quba, ada sebuah masjid lagi, nama dia Masjid Jumaat. Kita ni tak sempat, biasanya jarang bah boleh masuk ke Masjid Jumaat ni. Tak sempat. Quba pun tahu ni, minggu lepas saya duduk di Mekah, 2 minggu lepas. Punya ramai orang, Masya Allah, dia qadha 2 tahun dulu. 2 tahun COVID dulu, tak boleh pergi umrah. Sekarang ni qadha berat. Semalam saya tengok dalam kenyataan daripada Arab, kerajaan-kerajaan Arab Saudi mengesyorkan supaya rakyat dia sendiri untuk ambil fadilat umrah bulan Ramadan, pergi sekali je seorang, jangan pergi 2 kali. Supaya kurangkan jen. Majalah peraturan dia buat, ada yang kita suka, ada kita tak suka. Nak orang nak tawaf kat bawah kena pakai ihram, tentunya kita cerita bab lain. Yang pentingnya, selepas daripada peperangan datangnya syariatul hajj, disyariatkan haji untuknya menyempurnakan rukun Islam yang 5 rukun. Jadi sama ada puasa dulu atau zakat dulu, yang pentingnya haji yang terakhir. Puasa dengan zakat serentak disyariatkan pada tahun yang kedua hijrah. Tahun yang kedua disyariatkan zakat, kemudian mari puasa Ramadan. Bila mari puasa Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan pencinta ilmu kena ingat, peperangan yang pertama berlaku yang besar dalam sejarah Islam, peperangan Badar. Bilakah Badar berlaku? Pada bulan Ramadan tahun yang kedua, tarikh tepatnya 17 Ramadan pada hari Jumaat. Maka Allah SWT bila sebut tentang kutiba alaikumusiyam, diikuti dengan faman kana minkum maridan. Kalau kamu sakit, tengok. Kalau kamu sakit, aw ala safari, ataupun kamu musafir, kamu sakit atau musafir, kamu buka puasa, boleh buka. Orang sakit yang tak larat boleh buka puasa. Ataupun musafir dalam perjalanan, dibenarkan buka puasa. Cuma ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buka boleh je, tapi kena ganti. Itu yang sebab ramai di kalangan masyarakat kita ini, dia tak mau ganti. Dia kata ganti susah. Baiklah kita bersusah sekejap hari musafir, terutama sekali musafir zaman kita ini, musafir yang cukup rehat. Dia di airport, ada aircon, naik kapal terbang, aircon lagi. Cuma kadang-kadang kita, saya semalam datang naik kapal terbang yang kipas kat luar. Saya gurau dengan pakcik, kata pakcik pernah naik kapal terbang ni? Dia kata tak pernah. Kata panas kapal terbang ni. Dia kata kenapa? Sebab kipah dia di luar. Dia pun ketawa, dia kata. Dia betul cakap. Baiklah gurau. Maka Allah SWT sebut, faman kana minkum maridan, siapa dia sakit? Siapa dia sakit? Aw ala safarin, ataupun musafir. Tuan-tuan kena tengok dalam ayatul haji, dalam ayat haji ada persamaan. Tengok ayat 196 haji tadi, Allah kata apa? Faman lam yajid fasiyamu salasati ayam fil haji wa sab'ati idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah. Siapa dia buat kesalahan, kemudian dia tak mampu nak bayar, maka dia boleh puasa 3 hari pada hari haji, 7 hari lagi balik ketika balik ke negara. Mana dia ada 10 hari dia panggil fidyah. Jadi dalam puasa ada fidyah, dalam haji ada fidyah. Itu dia panggil. Maka
di sini kita nampak gambaran ayat puasa ini duduk di mana? Duduk di antara perundangan-perundangan yang menunjukkan kesusahan, masyakah, jihad, berperang dan juga haji. Nah, cuma dalam masalah haji ni, para jemaah kita kena ingat, dia panggil haji ni jihadul mar'ah, haji, jihad wanita. Mana orang wanita pergi, pergi haji tu dianggap pergi berjihad. Orang lelaki-lelaki jihad dia jihadul qital, pergi berperang dengan musuh Islam. Tapi sekarang ni kita duk perhati tengok yang banyak komplain lelaki-lelaki. Perempuan boleh sabar buat dia, tak tahulah mungkin dia wakil ke suami dia bercakap ke. Nah, dia diam je. Kadang-kadang saya kata, pakcik, Pak Haji, kita ni pergi berperang baru jihad kita. Ini jihad wanita baru ni. Dia pun macam diam je. Kalau kerja wanita pun kita rampas, malu kita dengan Tuhan. Tapi pihak travel kena layan lah aduan orang tu. Cuma kita nak je jihadul mar'ah la kita lebih. Jihad wanita tidak ada peperangan. Baik, dalam ayat ini Allah SWT terus kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba, wahai orang yang beriman, diperdulukan kata kamu. Kata di ulama ta'ambul, ulama ta'adabul dia kata, ayat ini Allah Ta'ala direct terus kepada kita. Falam yukhatibir rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Allah suruh Nabi cakap, qul, katakan ya Muhammad. Bukan diturunnya perundangan. Tapi dalam ayat haji, ayat apa ni, puasa, innama nadahum mubasharatan, Allah panggil terus, ya ayyuhallazina amanu. Dia tak suruh Nabi kata. Dia tak kata qul ya Muhammad, kata Muhammad, beritahu kepada umat. Nah, Allah sendiri yang cakap. Lais li'anna siyam ibadatun azimatun, kerana puasa ni satu ibadat yang besar, qadimatun, yang lama dia punya perundangan, bukan baru, bukan kita je kena. Orang dulu sudah dikenakan puasa, sudah disyariatkan puasa. Maka Allah SWT sebut dalam hadis kursi, kullu amali ibni adam lahu illa sawm, semua amalan anak Adam tu bagi dia, maknanya untuk dia, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, puasa ni untuk aku dan aku akan balas. Apa dia maksud puasa untuk aku, aku akan balas? Apa dia maksud? Jawabnya, orang puasa ni biasanya dia payah sikit nak tunjuk riak dalam bab puasa. Payah nak tunjuk riak. Sebab semua orang puasa, nak tunjuk apa kau? Takkanlah pagi-pagi pukul 10 pagi Ramadan nanti aduk, duduk depan tangga Masjid Kufra ni selfie, prank, masuk dalam Facebook, aku puasa hari ni. Setiap orang cakap, Pak Cik Haji ni tak sempat makan ubat, aku sahur tadi. Betul tak? Mana semua orang puasa hari ni, kau sibuk buat apa? Kau nak cakap buat apa? Tapi yang jadi masalah kita sekarang ni, gangguan gangguan keikhlasan kita ketika kita pergi Mekah. Allahu Akbar. Duduk depan Kaabah pun ambil selfie, duduk depan makam Nabi pun berselfie, lepas berdoa pun selfie, tulis pula tu, alhamdulillah, mata masih merah baru selepas lepas menangis depan Kaabah. Penat kita hari ni dah. Hati-hati tuan-tuan, perangkap syaitan ni dia tak bermudah-mudah dengan kita. Dia akan tangkap apa saja. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala direct kepada kita, dia tak suruh. Satu lagi ayat direct, iaitulah dalam ayat, wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila hamba aku bertanya tentang aku, jawab. Dia tak payah jawab. Fa inni qarib, Allah kata aku dekat. Jadi dia tak kata qul. Jadi dua kali Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala bercakap direct dengan hamba dia dalam ayat tu puasa, nak ceritanya betapa rapatnya kita dengan Allah Azza wa Jalla bagi orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Maka kemudian Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Ayat ini dituju kepada siapa? Dituju kepada kita. Dia tak tuju kepada non-Muslim, dia tak tuju kepada orang yang tak dengar kata, dia tak tuju kepada orang yang tak mau dengar. Sebab tujuan ayat puasa ini, ayat nak panggil kita, nak seru kita supaya berpuasa.
Maka hanya orang beriman saja yang yang dengar nasihat, yang dengar kata, yang patuh kepada arahan. Karena itu Allah Ta'ala bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi kita pun kalau kita nak keluar arahan, kita kena keluar arahan kepada orang yang dengar kata kita. Contohnya kita di Masjid Kufran, kita keluar arahan kepada ahli, ahli masjid kita. Kalau kita ahli masjid ni pergi keluar ke masjid lain, AJK sana pula marah, dia kata kenapa ini langgar kawasan. Baik. Kutiba. Apa makna kutiba? Digunakan dengan al-fi'l mabniul majhul, bina majhul dipanggil. Kutiba. Difardukan ke atas kamu. Dan tidak disebut lagi dia tengah huzifal fa'il, fa'il. Dihazahkan fa'il dia tu. Ini dari sudut bahasa balaghahnya cukup mantap. Sebab Allah Ta'ala yang memberi tanggungjawab ini kepada kita. Tanggungjawab ini bukannya kecil. Tanggungjawab ini dia panggil tanggungjawab yang berat. Puasa ni satu kerja yang berat. Manusia ni boleh ya apa saja, tapi makan tak boleh. Ya, kata orang, kita boleh duduk di rumah sewa daripada muda sampai tua, mungkin sampai mati sebahagian daripada kita, tapi kita tak boleh menyewa makanan. Nah, kita boleh naik kereta sewa, tapi makanan tak boleh sewa. Maka kita dengan makanan ni cukup besar. Kalau tanya siapa-siapa pun, kenapa pakcik tak sempat nak belajar dulu? Cari makan. Itu je. Kenapa tak sempat ni? Sibuk. Kenapa tak sempat pergi masjid? Sibuk cari makan. Maknanya kita dengan makan ni besar. Ada kajian yang dibuat. Perbelanjaan kita makan sepanjang hidup kita ni 60, 70, 80 tahun. Nak banding dengan perbelanjaan lain, agak-agaknya mana besar? Besar makan ke besar yang lain? Rumah mungkin kita buat sekali, lepas tu duduk sampai hidup. Tapi makan setiap hari. Baik. Maka Allah kata, kutiba diperdukan ke atas kamu. Maknanya, kutiba mana? Diletakkan satu tanggungjawab atas kamu. Alzama wa wajaba wa fard. Maksud satu fardu, satu kewajipan, satu benda yang mesti kena buat. Kalau tidak, kamu tak cukup. Maka di situlah ada isu yang berat. Dalam kisah yang berat, Allah Ta'ala tu buat kutiba. Contohnya, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumul qisas. Diperdukan atas kamu balah bunuh kalau orang bunuh orang dengan sengaja. Satu, kutiba alaikumul qital. Diperdukan atas kamu berperang. Wahwa kurhun lakum, kamu tak suka berperang. Tapi Allah tak. Ini tu panggil kutiba. Tapi kalau kataba lebih ringan. Wa batahu ma kataballahu lakum. Tengok dalam ayat puasa ni, Tuhan kata, uhilla lakum lailatal siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna 'alimallah. Akhir sekali Tuhan kata apa? Wa batahu ma kataballahu lakum. Pada malam bulan Ramadan dibenarkan kamu duduk dengan isteri kamu. Carilah apa yang kamu suka. Maknanya kalau kita tak ada anak, nak anak. Malam bulan Ramadan dibenarkan. Tidak kata malam Ramadan orang tak duduk dengan isteri. Tak ada masalah duduk. Wa batalu ma kataballahu lakum, carilah apa yang Allah Taala tulis untuk kamu. Jadi izan, kalau kata kutiba alaikum, difardukan di ke atas kamu, mana berat. Sebab tu dia tak sebut kutiba lakum la alaikum. Tuan-tuan pencinta bahasa, bahasa Arab, bahasa Quran ini, beza di antara lakum, li, wa ala. Seperti dalam doa kita, kita doa Allahumma khtim lana, Allahumma khtim li, ya Allah akhirlah hidup aku dengan husnul khatimah. Wa la takhtim alai, alaina, jangan engkau tutupkan hidup kami ini ke atas kami. Itu dia panggil berbeza di antara apabila nak minta kita guna li ataupun lana, bila kita nak tolak ala. Maka tolak tu maknanya benda yang berat, jadi duduk dia di pada duduk di ala ke atas. Ini dipanggil dua perkara yang berbeza. Jadi alhamdulillah kita faham dari sini, ala tu satu benda yang berat. Kemudian kalimah penggunaan dalam Quran, Allah Taala guna as-siyam. As-siyam dia tak guna as-saum. Dalam sudut bahasa tak ada beza. Sama ya sumu, siam, saum. Semuanya makna puasa dengan makna menahan diri daripada melakukan sesuatu. Tapi
min khasa'is ta'bir al-Qur'ani, dari sudut bahasa al-Qur'an Allah Taala guna kalimah as-sawm ketika menceritakan tentang Sayyidah Maryam tak mau bercakap dengan orang. Inni nazartu lirrahmani sawma. Maryam kata aku dah bernazar, tak mau cakap dengan orang. Mau nak cakap, cakap dengan anak aku. Waktu Maryam bawa balik baby dia, Nabi Isa AS, orang pakai sedar dia. Ya Maryam, lagar jikti syai'an faliyah, membawa benda pelik ni. Apa Maryam? Maryam kata, inni nazartu lirrahmani sawma, aku tak mau cakap dengan orang. Ha, ni kita pun boleh juga. Kalau kita tak mau cakap dengan orang, orang mari cakap kita, kata-kata, inni sa'im, aku puasa hari ini. Puasa bercakap, boleh. Maka tetapi, Allah Ta'ala guna, dalam Quran dia guna as-siyam. Kutiba alaikumus-siyam. Ya, kutiba alaikumus-siyam. Tapi penggunaan itu boleh. Cuma Quran guna siyam, as-sawm dalam Quran untuk Maryam yang tak mau bercakap. Maka puasa itu, dengan mana imsak, menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apa ni, tadi dalam hadis kursi Allah berfirman as-sawmu li wa ana ajzibi, mana boleh guna perkataan. Jadi kata ulama tu, tidak salah kita guna as-sawmu was-siyam, maknanya satu, memberi makna menahan diri daripada makan dan minum dan bercakap yang diredai, yang mana yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Semua percakapan yang Tuhan marah, mengumpat ke, mengeji ke, memperli ke, jangan buat ketika kita berpuasa Ramadan ataupun puasa sunat, sebab dia menghilangkan pahala kita. Nah, maka jadi setelah kata di para ulama, Allah Taala sebut sekali je kalimah as-sawm, iaitu lah ketika menyebut tentang Maryam. Alhamdulillah, ini dia panggil bahasa khasa'is al-balaghiyah, tingginya bahasa al-Quran. Maka kemudian Allah Taala sebut kutiba 'ala kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Taala syariatkan puasa ini ke atas orang dulu daripada kamu. Jadi apa hikmah Allah sebut orang dulu daripada kita? Apa hikmah? Oleh kerana puasa ni susah. Kita ni kalau kita seorang kena, kita rasa berat. Fal mar'u yatasabbatu bi akhihi. Seorang tu lebih ringan kalau orang lain kena juga. Eh, engkau kena. Kena. Awak kena. Jadi kalau dua geng-geng kita ni semua kena panggil belakang contohnya, tak, kita rasa ah, tak apa. Mana ada kawan. Maka satu nak tunjukkan bahawa puasa ni bukan kamu je kena, orang dulu kena. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut dimensi lain, dia kata annana ummatun, kita ni umat yang suka berlawan, suka berlomba mencari kebajikan. Kalau orang dulu dapat puasa, mereka telah menunaikannya dengan baik, kenapa kita tidak berpuasa? Kenapa kita tidak mau tunaikan puasa yang diperdukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita dengan begitu baik? Jadi kalau umat dulu, Yahudi ke Nasara ke, telah berpuasa, maka kata di ulama, perbandingan di antara umat dulu dengan kita iaitulah at-tasliyah. Allah Ta'ala nak bagi kita ni tenang, bukan kita yang kena, orang lain dah kena. Satu. Yang kedua, istikmal. Allah nak sempurnakan umat Muhammad SAW ini. Semua kebaikan yang dibuat oleh umat dulu, kita umat Muhammad dapat melakukannya. Baik, sebagai penutup, khutimat, ukhtutimat, ditutupnya awal ayat kita ni, la'allakum tattaqun. Di akhir ayat puasa nanti, tuan-tuan tengok di akhir ayat puasa, iaitulah la'allahum yattaqun. Yang pertama la'allakum, yang kedua la'allahum yattaqun. Maka kata di para ulama, semuanya objektif utama, matlamat utama kita berpuasa ialah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah, para jemaah sekalian, minta maaf, kita hanya dapat berbincang, ta'amul, perhati pada ayat puasa ini, ayat 183 saja. InsyaAllah kita sambung malam ni dalam maghrib nanti, ayyaman ma'dudat, dalam siri-siri ta'amulat kepada ayatus siyam, insyaAllah. Jadi ada pun untuk adab-adab berpuasa, saya tak sempat nak hurai di sini, para jemaah boleh tengok dalam kertas yang kita bagi, tajuk dia Ramadan Al-Mubarak, ada 10
ataupun 9 amalan yang boleh dilakukan dalam bulan yang mulia ini insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.